Halo semuanya, balik lagi sama gue R7 Tatsumaki. Jadi kali ini kita bakal review skin KOF ya guys ya. Di sini ada Masya, Valir dan juga Pokito, teman-teman ya. Udah keluar guys. Dan juga ada ininya ya, apa? Efek-efek recall-nya ya. Wih, mantep banget guys. Oke. Kita langsung gacha aja guys skin KOF ini. Katanya kalau misalnya 10 spin pertama itu bakal dapat fix skin ya. Katanya. Terus ada ID tag-nya ya. Oke, kita langsung gas aja. Kita langsung gas aja kalau ada ID tag-nya guys. Oke. Seperti biasa KOF itu seperti itu ya guys. Enggak dapat apa-apa. Oke, kiri atas please. Hoki. Aduh, kanan atau atas lah. Tolonglah. Hap. Ih, babi. Ayo, tengah, kanan, atas. Biarin, apa aja. Nah, dapat apa kita? Dapat Masya guys ya. Ini yang paling ini dah. Oh. Nomor 741 guys. Oke, kita gas lagi ya. Kita langsung cari gaskin dan nanti kita bakal review satu-satu ya. Karena ada tag number ya guys. Masya kita dapat nomor 741 coy. Oke, yang tengah atas. Tengah atas. Hoki, kita hoki guys. Makanya kalian kalau mau hoki top upnya di r7gamingstore.id ya. Ikse. Dapat apa ini? Pokito ya? Oh, Valir. Oke, dapat Valir. Kita nggak tahu itu tag-nya berapa, kita ngejar waktu guys. Karena kita ngincar tag-nya dulu ya, nomornya biar cantik guys. Ya, hoki. Oke. Yang paling kanan please, yang paling kanan. Kanan bawah. Ah, oke lah. Atas, kiri atas atau kanan bawah? Wah! Gila, kayaknya kita di KOF kali ini hoki ya. Oke, kita di sini sudah mendapatkan semua skinnya teman-teman ya. Tanpa basa-basi guys. Diamond gua tadi 67.000 ya, apa 64.000, sisa 44.000 ya. Ya 20.000 diamondan ya. Kita lihat kita dapat tag nomor berapa aja guys di sini. Untuk Pokito kita untuk Masya kita dapat di tag nomor 741. Untuk Pokito kita dapat di 840 dan juga untuk di Valir kita dapat tag nomor 789 ya. Aduh, gimana mau dapetin satu? Kita telat soalnya ini ya. Oke, sekarang kita bakal spin si recall-nya ya. Jadi kita bakal pakai di dalam in-game ya guys. Kita review recall-nya sekarang. Langsung dapet ini. Mantap. Kita skip animasi aja. Tenor. Too many action. Gue nggak tahu ya ini kipas ini untuk apa guys. Cuman kalau misalnya dilihat di sini, nah recallnya bisa dibeli ternyata ya, pakai si ini JF ini ya, apa poin ini ya. Oke, eliminasinya dapat, nice banget di sini teman-teman. Recallnya juga dapat kita. Kita klaim dulu. Oke, sudah kita klaim. Kita kurang apa? Kurang oke, badge ininya atasnya ya. Kurang recall ini. Iya, kurang 2 itu guys, kurang 2 itu. Ayo, kita incer. Nice. Kita dapat semua ya. Kita tinggal beli ini guys. Oke, exclusive chat bubble.
Tinggal kita incar yang ini nih, kamper kayak susah juga. Ih, recallnya dapat lagi loh. Bisa beli ya? Nice. Oke, kita sudah punya semua di sini ya, teman-teman ya. Dan sisanya kita beliin kipas aja di sini. Oke. Jadi untuk recall dan semuanya ya kurang lebih ya 23.000 24.000 lah ya. Untuk skinnya semua dapat. Dan di sini termasuk hoki ya gua. Oke, jadi kita langsung gas aja review kita skin mana dulu yang bakal kita review, kita enggak tahu. Mau itu Masya, Pokito atau Valir. Kita lihat guys, di dalam game kita bakal dapat apa ya. Gua lupa gedein mic gua. Nah, udah gede sekarang harusnya ya. Up gua ya. Kita main room. Wah, ikus ya. Wah, ikus ya. Emblemnya kita edit. Nah, seperti ini ya. Dan ini flicker. Oke, cakep guys ya. Valir Kyokusanagi nomor 789 guys ya. Kita langsung kasih paham yang serem-serem guys ya. Kita bantai ini ya yang mau ngegeng gold lane ya. Kita bakar dia ya. Asik. Menyala abangku. Menyala. Kita nomor 789. Berarti nomor itu gua adalah 789 yang punya skin ini guys. No, apa nomor urut ya. Nomor urut ya. Berarti udah ada sebanyak itu guys. Apa sebanyak itu yang orang beli skin ya. Gila banyak banget guys yang beli KWF. Ya, dire hit langsung habis ke satu. Kita tes dulu guys ya. Widih, lemparannya lucu ya. Animasi jalannya juga ini ya, ada salto-salto gitu coy. Langsung aja guys ya, jungler terluka. Kita kasih paham guys. What the fuck? Mau adu lu bro. Cetas! Low ya. Eh, kok geser kameranya jadi kayak gini sih? Loh. Geser kameranya jadi aneh, guys. Yang geser kameramu aneh enggak? Loh. Loh. Aneh ya geser kameranya ya. Oke, kita langsung gas aja lailangnya, guys. Cetas. Ah, flicker dia ya. Let's. Hantam dia moskop. Mati dong, masa enggak? Nah. Itu dia. Kita bikin sepatu mana? Ih, geser kameranya, guys. Rada aneh ya. Efeknya membara bener guys. Damage-nya kayak berasa sakit ya. Cetas. Fredrin low. Tabrak. Satu. Skill gua harus kena terus nih guys. Woi, turtle-nya cok. Ayolah, Baksia takut banget lu jadi orang. Nah. Ya Allah. Oke, enggak apa-apa, langsung kita bantu lagi guys gold lane-nya. Langsung hajar, Bro. Ada gua, Bro. Kita bakar-bakar dulu guys ya. Sabar, di sini ada Matilda ini. Kali ini ada Matilda ya. Tenang. Mampus lo ya, kena stun langsung. Set. Aduh anjing, sakit banget cok. What the fuck? Efek ultinya kayak gimana ya? Gue penasaran sama efek ultinya guys. Redin di sini.
gue berasa kayak lebih gampang kena guys ya kalau pakai palir skin ini. Nah, mampus lu ya, ngapain lu ya? Oh, ulti ada efek kayak tendangan cowan. Kok efeknya kayak suara cow tuh? Lucu ya ultinya ya. Ada tendangan cow anjay. Aduh, ini dari Zla gue ada 0-2 guys. Kenapa maskop gue pindah ya? Eits, hampir kena guys ya. Kena gue mati gak ya? Ini kenapa? Kenapa maskop gue pindah ya? Ngekill sih tapi dia. Oke, enggak apa-apa guys. Gerakan kita rada aneh ya karena gua belum nice banget Baxia. Karena kita belum terbiasa main roam ya. OTW, 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 OTW. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Gua dorong. Kebakar, kebakar, kebakar. Bakar semua ya. Oke, okay, dire hit kita udah nyala di sini teman-teman. Dire hit kita udah nyala. Hati-hati bawah. Baru first game ketemu Layla, cok. Ais, mak dicicil gitu. Mana Roranya? Oh, itu. Kita panis Roranya, guys. Wah, langsung flicker ya. Keren. Keren. Ultinya the real. Ah, mampus lu ya. Kita tutupin gerakan mereka guys ya. Keren. Tower, tower, tower. Gila bener. OTW yang. Aku dorong. Aduh. Eh, ini bisa gak sih, guys? Aduh. Ih, kenapa sih ada suara burungnya? Telinga gue yang aneh atau emang gini nih, segini nih? Kok ada suara burung? Ya Allah. Ya Allah, jungler terluka, Pak. Digeprek gua, Pak. Ah! OTW, Pak. Nice banget Bang Moskop. Mati nih, mati nih, mati nih. Mati, nice. Mati. Nice. Tunggu Enode kita kuat ya. Tunggu Enode kita baru kuat guys. Aduh, please lah. Kejar. Aduh gua bakar. Nice one. Kere. Ure, ure, ure. Tengahnya, tengahnya. Dapatkah tengah ini? Dapat dong manis. Aduh, shutdown dari seorang. Ah! Stun? Gua stun? Anjing, yang penting mati, yang penting mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh si jungler terluka ya. Gak mati bro. Hai ma, ma, kok gak ada rasa ya. Awas, baru dak bro.
Barudaknya cooldown gak sih? Sikat Bang Baksia itu loh. Baksia War X anjing. Baru lihat gua guys, Baksia War X cok. Dia kan damage-nya magic ya. Kok bikin War X? Kenapa dia bikin War X teman-teman? Ah, flicker langsung ya. Gua bakar guys, ini toxic banget hero kita ya. Main jarak jauh guys. Yivi dan Valir guys. Combo Yivi dan Valir ya. Panas dingin bro. Aman. Aduh emang susah kalau ketemu Bennett guys. Ah! Apa sih? Ah, anjing emang ya. Kasih tahu abangku, menyala abangku. Awas barudak. Moskov gua kena barudak, guys. Aduh, rungkat. Aduh. Semuanya pengen ngarah Layla. Gak bisa, lepas, retreat. Retreat from the Lord, bro. Kasih dulu ya. Udah enode nih gue. Harusnya late game kuat, guys. Gue tinggal bikin Divine Glaive nih. Divine Glaive brute force ya, biar gak diarah sama assassin ya, cok. Soalnya belum kita mage nih, jadi sakit nih. Tapi dire hitnya kok gak nyala-nyala ya. Damage nya gak masuk-masuk. Gue diarah terus loh. Ah benar-benar kampret guys. Nice, mundur dulu. Belakangnya lah gimana ya? Belakangnya emang ditabrak-tabrak gitu bang. Moskop kita mati duluan anjay. Sabar, bisa. Tenang aja bro. Terizla cukup ke Layla ya. Gua harus menghindar dari Bennett-nya anjing. Bennett-nya ini apa ya coy ya? Hani, tai lu Han ya. Santai. Dikit lagi divine guys kita. Clear wave-nya lama bener ya. Ah ini nih, ini loh Bennett-nya loh. Kampret emang. Kita harus kiting ya. Oke, kita sudah divine glaive teman-teman. Kita bikin brute force aja. Ayo buka mat. Nah, cakep. Ayo bisa yuk. Kita diem di belakang Terizla aja, guys. Tuh, gue tuh sakit, guys. Aduh. Nice banget, anjing. Baksinya, cok. Gue enode.
Ah, mati lu kampret ya. Ono lari yang. Aku kobar. Anjing. Teman-teman kita di depan, cok. Nice banget Baksia, retri lu ya. Mantap Baksia ya. Gue tetap harus bakar si Freddy ini guys, biar dia gak main ya. Damage gue udah sakit ini teman-teman ya. 05 tapi the fuck. Kasih kill satu lah bang. Ayo tengah. Tuh, udah lumayan berasa cok. Tuh, langsung setengah darah Matilda ya. Sabar guys ya. Aduh, gue bong flicker lagi. Ini Benedetta-nya melihat gue udah kayak ikan ini ya. Sabar, dikit lagi brute force guys, dikit lagi brute force. Dikit lagi brute force teman-teman ya. Langsung gua mau dikejar tuh. Tuh kan, babi cok Benedetta nih. Apa ya maunya ya? Tapi lain-lainnya mati sih guys. Nice Baksia. Kasih tahu. Os barudak. WWN. Alah. Ya elah kok gitu ya. Cuma Benedetta ya, gak bisa hit turret. Aman, mati. Jangan didorong ya. Iya, yeah, sorry yang. Iya yang. Akhirnya kita ngekill ya teman-teman ya. Ayo Lord. Ah, tuh ku dorong. Lain-lainnya ku lock. Nah, nice banget guys, posisi gua guys. Gokil coba posisi gua. Oi, anjing. Gak ada yang lihat guys ya. OTW. Gila ini Valir guys, jago banget. Valir gue. Oke, comeback bro. Woi, hati-hati ya. Nice. Let's go. Ketika kita sudah mendapatkan brute force, di sana kita jadi force ya. Sabar, ada Lord team. Eh, yang bener. Anjing. Ada lagi ulti kita ya. Ada lagi di Lord. Aman nih. Sabar, kita clear web dulu guys. Set. Mahal. Oke, nice. Item kita udah full, kita udah punya dire hit. Let's go. Bring it on ya. Let's go. Anjay, abang. Kita tutup belakang guys. Kampret lo ya. Anjing, Valir gak ada skill 1 jing. Ah, kita bakar-bakar aja nih skampret. Bakar. Aku dorong. Bakar.
Bakar. Kudorong. Bakar. Sakit banget gua, cok. Masih bisa gak sih? Nice one. Dorong. Ah. Bakar. Bakar. Eits. Gila lu niat banget, cok. Mampus lu ke stun ya. Bakar. Bakar. Mati. Bakar. Bakar ya. Cetas. Nice. Woo. Lu lihat. Gila enggak lu ya? Menyala abangku, menyala. Mantap ya. So far skinnya lebih bagus daripada yang legend, guys. Soalnya suaranya enak, terus kalau ulti itu kayak ada suara KKOF ya. Aneh, guys. Semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond. Sudah transfer, tapi diamond gak masuk-masuk. Sudah beli diamond, tapi toko sebelah lebih murah. Atau sudah transfer, sellernya yang menghilang. Ih, serem. Tapi tidak akan terjadi di r7gamingstore.id. Dengan proses top up yang cepat, aman dan terpercaya, kalian gak usah sampai kebingungan, apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian. Selain harga yang bersaing dan juga banyak promo, akan membuat kalian semakin betah untuk top up di r7gamingstore. Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di r7gamingstore.id. Gamer yang para sultan. Mbak, aku lagi shooting, Mbak. Ya.